Bismillahirrahmanirrahim wa bihi ilaihi qal. Wa bihi ilaihi qal wa bi sanadil muttasili ila al imam al muallifi rahimahullahu qal. Ya himata syaikh khduri lana bi hadal mahdari fal ta'ti fi bi nadratin ta'ti lana bi dhafari. Zamzamu habnatun min janahi Jibrila. Zamzamu bermula air zamzam itu habnatun, habnatun merupakan habnah, galian, caukan. Min janahi Jibrila, dari kepakan sayap malaikat Jibril. Jadi nih, berkenaan dengan malaikat Jibril alaihi salam, ada sejarah besar yang mendunia. Yang pertama, ada kepakan kuda malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya kuda. Itu kepakan kudanya, tanah yang kena kepakan kaki kuda malaikat Jibril, itu tanah bisa jadi tanah sakti. Itu yang kemudian diambil sama Samiri. Dalam Al-Qur'an Allah abadikan, faqabadtu qabdatan min athari rasuli panabadtuha. Saya ambil tuh abu kepakan dari kuda malaikat Jibril. Saya ambil faqabadtu qabdatan min athari rasuli panabadtuha. Begitu ane lempar itu abu, ane aurin sama patung anak sapi, bisa ngomong. Itu kepakan malaikat Jibril, kuda malaikat Jibril. Ada sejarah lagi di zaman Nabi Ibrahim, lebih dulu. Waktu Siti Hajar ditinggal di Mekah, ya kan? Fi wadin ghairi didar'in, di satu lembah dataran rendah yang enggak ada tumbuhan. Nabi Ibrahim cuma nyari air, berapa girbah dia dapat. Berbulan-bulan bininya ditinggal sama anak yang baru lahir. Persediaan air habis. Siti Hajar nyari itu air, enggak ada. Anaknya tinggal depan Ka'bah. Ya. Akhirnya malaikat Jibril kepakin sayapnya. Lahirlah air zam-zam. Ini yang disebut zam-zamu habnatun. Air zam-zam itu mulanya habnah, ya, galian, caukan. Min janahi Jibrila, dari sayapnya malaikat Jibril. Jadi lagi Nabi Ismail nangis itu ditinggal keausan. Malaikat Jibril datang, dikepakin lagi sayapnya. Muncullah air zam-zam. Jadi ada dua sejarah malaikat Jibril. Pertama, kepakan kaki kuda Jibril melahirkan kekuatan uka-uka. Ada lagi kepakan malaikat Jibril nguarin air yang apa gini hari jadi mukjizat. Bedanya, kepakan kuda malaikat Jibril dipakai buat kebatilan, makanya enggak awet. Barang batil, apa kalau yang namanya batil, enggak bisa dipertahankan. Sebanyak apapun pengikutnya, barang batil enggak bisa dipertahankan. Karena Allah udah buktiin. Itu tanah yang dicomot dari ketepakan kuda Jibril, kalau dipakainya dulu benar, terus. Tapi sayang itu dipakai buat batil. Sedangkan kepakan sayap malaikat Jibril, air zam-zam,
Begitu Siti Hajar balik, air udah limpas. Dia bendung. Biar nim air mata air ini awet. Akhirnya apa gini hari? Bekas kepakan malaikat Jibril abadi. Kenapa? Dipakai buat kebaikan. Ya. Jadi nikmat, nih cerita. Nikmat kalau dipakai kebaikan manjang. Tapi nikmat dipakai kejahatan, lu pengikut Samir itu. Dapat nikmat dipakai buat batil. Enggak langgeng. Itu kisahnya tuh. Ya, kisahnya. Jadi disebut sama Nabi, Zamzamu habnatun min janahi Jibril. Zamzam itu habna, caukan atau galian yang lahir dari kepakan sayap malaikat Jibril. Fir al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Imam Dailami punya kitab namanya Al-Firdaus. 5 jilid. Banyak berita-berita gorib ya. Berita-berita aneh yang dimuat dalam kitab itu. Ya, walaupun status yang ada dalam kitab itu banyak bermasalah. Sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bikin kitab namanya Tasdidul Qaus. Ya, Tasdidul Qaus buat mengkanter, menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Firdaus. Tasdidul Qaus fi apa gitu? Musnad Al-Firdaus. Karena banyak informasi-informasi aneh yang orang enggak punya ada di situ. Tapi lagi-lagi statusnya banyak masalah. Ana Aisyata hadisnya sanadnya bermuara dari Siti Aisyah. Zammiluhum bidimaihim wallahu a'lam bissawab. Dikit aja dulu.